Mediasi antara warga desa, Kecamatan Bandung dengan pihak yang membangun cold storage ikan di Balai Desa Bandung memanas, Senin, 22 Juli 2024. Warga mengusir penasihat hukum pihak investor, Edi Sumarno yang memperkenalkan diri sebagai Mbah Gantol karena dinilai bersikap kurang ajar dan gagal menunjukkan surat kuasa. Saat warga meminta bukti surat kuasa, Edi tidak kunjung menunjukkan, malah bicara dengan sikap seolah menantang warga. Cold storage atau gudang berpendingin untuk penyimpanan ikan hasil tangkapan. Saya sangat senang. Tanya sama media di sini siapa saya? Mohon maaf, tolong hargai di kepala desa. Mohon maaf, ini ibu kepala desa. Pak. Saya dibawa-bawa, guys.